ya. Ya, ya. Kebersihan itu juga salah satu daripada mungkin perkara di awal kepada kesihatan. Dan ini juga berkaitan dengan bingkisan yang ingin kita kongsikan juga ya. Ya. Seterusnya kita akan melihat bingkisan pameran seni Hari Pembersihan Dunia dan melihat macam mana memberi peringatan kepada orang umum seperti kita untuk menjaga kepentingan alam sekitar. Okey, saksikan. Saksikan. Tanjung Aru, pantai yang damai dan bersih ini sering menjadi tumpuan pengunjung pada hujung minggu. Bersempena dengan kempen kebersihan sedunia, acara Art Installation by the Bay at KK 2015 diadakan di pantai ini. Jika pada tahun lepas ia diadakan di pantai Tanjung Lipat sempena Pink Ribbon, kali ini diadakan di pantai Tanjung Aru. Antara tujuan utama penganjuran acara ini adalah menyampaikan kesedaran peri penting menjaga kelestarian alam sekitar melalui seni. So we decided to have this installation art at the same time to pass the message through art how important our environment is. So each art installation we have, by the way, we have 17 art installations by different art groups and agencies, and another 8 supporting hotels with their own eco rafts on the beach. So each installation that we have by the different teams will project or will explain to the public a certain issue about the environment that we are very passionate about. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang acara ini berlangsung, antaranya pameran seni dihasilkan daripada bahan terbuang dan turut diadakan galeri seni bertemakan persekitaran sebagai tatapan kepada pengunjung. Konsep kami, macam handle with care itu kan, dia kebanyakannya yang kita nampak sekarang, handle with care itu macam logo fragile, logo yang ada di atas kotak elektrik. Kan? Jadi kenapa kita tidak apply itu di tumbuhan? Kenapa barangan elektrik yang kita handle with care kan? Kenapa tidak tumbuh-tumbuhan yang, apalagi tumbuh-tumbuhan yang baru lagi, yang baby-baby ini kan, yang masih lagi kecil-kecil. Konsep kami adalah kehidupan marin, dan kami menjadikan ikan putih sebagai subjek kajian. Dan proses membuat karya kami, kami recycle ataupun menggunakan semula botol-botol yang dibuang, dan kami bentukkan menjadi kepingan-kepingan ikan dan diwarnakan dan digantung. Dan sebenarnya tajuk karya adalah Fish Movement. Melalui acara ini terbukti menjadi salah satu usaha yang baik dan perlu diteruskan bagi terus menanam semangat cintakan dan hargai alam sekitar kepada masyarakat.